قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين كتب pengarang رحمه الله تعالى maka yang berzina itu tidak dihukum rotan dan rejam bahkan dengan hukum bayar denda jua. Demikian juga yang mencuri menyamun tidak dipotong akan tangannya, hanya dikenakan hukum jail jua. Dan yang murtad pula tiada apa hukum suatu pun ke atasnya, dan diangkatkan orang-orang kafir sebagai ketua dan pembesar negeri, dan dikenakan bermacam-macam cukai ke atas orang Islam dan lainnya daripada segala macam perkara dosa dan mungkar. Kita sambung lagi tentang bid'ah ataupun kesesatan pemerintah-pemerintah di akhir zaman. Di antara yang sebab jadi sesatnya iaitulah tidak berhukum dengan undang-undang Quran. Contohnya di sini, maka yang berzina itu tidak dihukum rotang dan rejam. Allah sebut dalam Quran, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah al-ayah. Yang berzina perempuan dan lelaki yang masih teruna dara, apabila sabit kesalahannya hendaklah engkau yakni pemerintah atau kerajaan mengenakan hukuman rotang 100 kali. Oleh kerana itulah Nabi SAW pada zaman baginda masih hidup, baginda menghukum akan 100 pukulan kepada orang-orang yang berzina yang teruna dara. Begitu jugalah semua khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Umar bin Abdul Aziz meneruskan perintah Allah dalam Quran mengenakan hukuman rotang ke atas yang berzina. Semua negeri-negeri umat Islam tak ada meninggalkan hukuman rotang. Kalau tinggal jadi sesat. Tak kira siapa mana kerajaan mana. Neh, kalau tak laksana hukum Allah sesat. Tak kira dalasan apa pun melainkan alasan yang diterima oleh syarak, seperti duduk pada negeri orang kapi. Neh, duduk di Amerika, nak rotang orang berzina pula, dah tak ada kuasa. Kita duduk ni negeri kita. Malaysia ni bukan hak tok kita, hak Allah Ta'ala. Wajib ikut hukum Allah. Ha. Hukum yang kita laksana sekarang ni, hukum tok nenek kita dulu dah. Tok nenek kita beranak itu, tahun 50-an, 40-an itu, nah, orang laksana undang-undang manusia dah. Ha. Jadi hak tok nenek ni tak boleh ikut, walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Dalam Quran kata, jangan mu ikut hak tak betul walaupun mereka itu pakmu. Quran. Tapi bahasa korang pun molek saya sikit, walaupun mereka itu bapa-bapa kamu. Ha, lembut sikit bahasa Terengganu kasar sikit, walaupun mereka itu pakmu. Ke lain, sama tak? Sama je tak? Nada je lain. Neh, kemah sikit masuk dalam perut. Nah, dalam Quran kata, walau kanu aba'ahum. Kalau terjemah lembut boleh tak? Dan sekalipun mereka itu bapa-bapa kamu. Faham tak? Tapi tak reti bahasa kita ni. Bahasa kerahkeng. Kena guna bahasa Terengganu. Sekalipun yang kamu ikut, tak betul tu pakmu sendiri. Au abna'ahum ataupun anak-anak kamu. Boleh ikut. Pasal meratang orang yang berzina sabit kesalahan lah. Kalau dia tak kena hukum, tak apa. Orang tak tahu dia melakukan zina, dia bertaubat pada Allah Tuhan lain, Allah hampung dia. Ni masalahnya hak naik kih. Neh? Allah kata lah kan dalam Quran, kalau Tuhan sebut hukum tak boleh pilih, kalau tak sebut ikut anda. Jangan zalim sudah. Nampak?
wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan haram bagi orang-orang yang beriman apabila Allah yakni Quran dan Rasul yakni hadis telah menetapkan suatu hukum, tetap dah lah bahawa mereka nak pilih hukum yang lain, tak boleh. Jadi kalau Tuhan tetap dah hukum gini, kita buat pesen lain, dia panggil taat ke tak? Patuh tak? Tak patuh tu orang panggil derhaka. Derhaka bahasa Melayu, kita Melayu bodoh ni ingat derhaka, derhaka keraja Melaka je, anjebak. Derhaka ni maknanya derhaka tak ikut perintah Tuhan. Cerita anjebak tu tak ada dah. Kita sebut derhaka ke anjebak. Dah, kita ni dah laksana hukum Tuhan, derhaka. Derhaka ni bahasa Melayu Arab panggil maksiat. Maksiat-maksiat tu bukan erik porong je, derhaka. Benda mana derhaka? Dah ikut perintah, dah benda perintah Tuhan. Nah. Ha. Perintah Tuhan hak zina terkena dara 100 pukulan. Dah siapa dak buat dia dak patuh. Siapa dak patuh dia derhaka. Dah dak derhaka jadi guna wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tak ikut perintah Allah dan rasulnya. Allah turun dalam Quran suruh kerajaan atau pemerintah melaksanakan rotang penzina. Nabi pun sebut dalam hadis-hadis yang mutawatir, maka kita tak buat. Maka orang yang tak buat ni faqad dhalla, dia telah pun menjadi sesat. Sesat sikit, sikat sesat banyak. Dhalla dhalalan mubina, sesat yang sangat terang nyata dah atas darat kering dah sesat. Dan sesat ni dua ni duduk akhirat kat gi, masuk dalam mahligai. Kullu dhalalatin finnar, yang sesat dalam api neraka. Dah tu orang besar, alah dah kira ni goreng habis lagi. Tak ada peduli. Faham? Kita nak goreng pisang. Pisang kecil kita goreng, pisang besar goreng. Goreng kau. Ha, bukan pisang utuh je goreng. Siar tiga sikat raja embung. Raja embung orang goreng kau. Nah, tak pisang raja embung. Ha? Kenal, kenal tak apa orang tua, kenal orang muda-muda. Saya cakap anyak tak kenal, pandai puak ni. Pisang raja buah besar sedap tau. Ha, raja dia raja pisang. Orang panggil raja dia. Dah kena goreng tau. Kena goreng juga. Tak ada peduli ya, pisang mana-mana. Kita itu juga, deraka goreng. Nah, tak ada kira siapa-siapa. Mu kulit putih, kulit hitam, kulit biru. Tak ada kira siapa-siapa. Mu piti banyak, piti tak ada. Nah, mu pakak tinggi sekali, iaitu presiden atau hak-hak kopen sekali, JKK, goreng belaka. Tak ada kira siapa-siapa. Nah, buat apa? Tuhan sebut gitu, Nabi sebut gitu. Dia tolong sebut tak? Jadi mana-mana yang pernah menjadi kerajaan, sila bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Ni satu nasihat. Ad-dinu nasihat, agama nasihat. Bukan marah, nasihat. Nah, hak mana dulu pernah-pernah jadi menteri, dulu dia tak arah supaya dilaksanakan hudud ni sebelum mati.